Welcome back to Otoland. Kali ini kita akan membahas Isuzu NQR 71 karoseri Pialamas. Untuk bagian kacanya standarnya Rexus atau Pialamas, dan di bagian spion depannya sudah model tanduk. Untuk lampunya semuanya standarnya Pialamas atau Rexus. Bagus banget ya untuk di bagian depannya, keren. Tadi kita lihat di bagian depannya, sekarang kalau tampak samping seperti apa sih model lampunya? Keren banget ya, model baru untuk Pialamas ini. Sekarang kita beralih untuk di bagian bodinya. Untuk di bodi karoseri Pialamas ini pembentukannya menggunakan plat gavanil, jadi sangat bagus banget. Tapi sayang saya nggak bisa ngeluarin unitnya, nggak bisa kelihatan utuh banget karena saya nggak bisa mengendarain truk atau bus. Untuk pintunya, untuk handle-nya menggunakan GMM dan pintunya sudah sliding manual. Untuk di bagian belakangnya, saya nggak bisa terlalu banyak ngebahas karena ini sudah mepet banget sama tembok untuk pengambilan videonya. Tapi menurut saya pengerjaan karoseri Pialamas ini sangat bagus dan halus sekali untuk bagian bodinya. Keren, cocok untuk semua usaha travel atau sejenisnya. Sekarang kita beralih ke bagian dalam. Kita bisa lihat di trap tangganya. Pengerjaannya juga sangat bagus. Kita bisa lihat di bagian joknya itu warnanya hitam kombinasi hijau. Itu ada bantalan atau lapisan lagi supaya mungkin di joknya untuk sandarannya tidak mudah kotor, atau mungkin kalau misal kotor bisa dicuci.
Untuk di bagian plafonnya menggunakan ABS kombinasi fiber. Jadi bentuknya seperti ini. Truth will break your chains, we have the key. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. The sea is rising like we dancers. Imagine life without a purpose. Now picture everything you're fighting for. Everything you're fighting for. Kita bisa lihat bahwasannya AC-nya per seat ya, atau per bangku atau per kepala. AC yang digunakan Piala Mas ini yaitu AC Denso. Dan unit Piala Mas ini juga sudah dilengkapi dengan anti karat. Jadi nggak perlu bingung lagi tentang anti karat atau kekeroposan di unit. Kita bisa lihat bagian dashboardnya sangat bagus banget, kombinasi warnanya juga keren. Bahan yang digunakan fiber standarnya Rexus, keren banget. Kombinasi yang warnanya ini yang bikin keren. Untuk satu seat untuk drivernya standarnya Isuzu ya. Di bagian lantainya ini menggunakan plat polos dilapisi dengan karet import. Jadi bentuknya seperti ini. Hai sobat Total Line, tadi kita sudah membahas Isuzu NQR71. Tapi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini ya, supaya saya makin kreatif lagi bikin video-video yang lainnya. Terima kasih sobat Total Line.